Seatbelt ini motor nyala.
malam. Lubang buaya kemana ya? Pak, kalau lubang buaya kemana sih, Pak? Lubang buaya ini lurus terus, Om. Oh, masih jauh? Ya, kurang lebih 1 kilo lagi. Oh, iya. Deket. Berarti masuk kanan ya? Kanan jalan nanti ada pura gede, ada tulisan Monumen Pancasila. Nah, itu berarti udah sampai ya? Ya, makasih ya, Pak. Ya, belum mal pada gede, Pak. Iya, kasih, Pak. Ya. Si Pak. Buka enggak sih, Pak? Apa? Buka enggak? Tutup. Oh, tutup. Iya, sampai tanggal 1, Pak. Ya, enggak bisa ngeliput dong. Kalau ngeliput, masalah ngeliput enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Ini temannya? Enggak, bukan. Oh, bukan. Mana, Bu? Saya dari sekolah mau suruh Ibu tadi ke sini. Lagi tutup, Bu. Oh, lagi tutup. Ah, ya? Sampai tanggal 1. Oh, sampai tanggal 1 tutupnya. Iya. Tutup tanggal 1. Tanggal 2. Setelah ini. Iya. Setelah ini ya. Ditutup karena apa ya, Pak? 30 September kan? Iya. Ini pada bersih-bersih di dalam ya. Harusnya kemarin ya, Pak ya? Kemarin rame. Telat. Ayo, Pak. Pantesan gak enak perasaan. Tutup guys. Gagal guys. Harusnya kemarin hari Jumat ya. Pantesan dari tadi gak enak banget mau kesini. Gak taunya tutup. Dia dipukul tuh, si yang bawa senapannya tuh dipukul, ya kan? Jebret. Pas Pak Payaninya mau masuk kamar, dibrondong tuh. Dadadadadad. Ya udah. Terus diseret tuh ke pintu keluar. Masukin ke mobil, mungkin meninggalnya di perjalanan kali ya. Mungkin. Nah ini kalau nggak salah ini ke kiri nih, jalan Lembang itu, ini ke kiri Latu Harhari mobil listrik guys. Latu Harhari. Nah lewat sini. Sini biasanya ada Pak polisi nih, Pak Dia.
Nggak ada. Ya, aku sih aman. Nah, ini kan rel keretanya ya. Rel keretanya. Ini kan jalan Latu Harhari, tinggal cari jalan Lembang. Ini kan nama-nama jalannya tuh ini tahu, ada Indramayu, Subang, Purworejo. Di daerah Menteng sini nih, ini jalan apa nih? Ini jalan apa sih? Kok nggak ada namanya? Parah, nggak ada namanya nih. Apa sebelah sana namanya? Tuh. Oh, ini jalan Subang. Jalan Subang. Ini jalan Solo Tigo. Ini jalan Solo Tigo. Terus ini jalan Kebumen. Jalan Kebumen. Ini jalan Banyumas. Hijau nih. Lampu hijau. Ini jalan Madiun. Oh, ini jalan Madiun. Nah, ini berarti udah deket nih dari sini nih. Jalan Madiun, jalan Pandeglang. Ini jalan Pandeglang. Terus ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini jalan apa nih? Anjay, nggak ada namanya ini. Bukan. Oh, ini nih pahlawan revolusi, bener, Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini guys. Tuh. Ini dia Pak Sasmita Loka, pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani. Nuh. Jadi inget ayah kalau nonton apa? Nonton filmnya nih. Di sini nih ininya nih apa namanya? Mobilnya itu, mobil cakrabirawanya nih dari sini nih jam berapa? Jam 4 subuh ya. Terus masuknya dari sono kayaknya tuh. Dari sono. Ini guys, rumahnya Jenderal Ahmad Yani, keren juga ya. Tuh, Sasmita Loka. Boleh enggak sih masuk nih? Oh, keren loh. Jalannya. Ada bapaknya tuh. Nggak boleh kali ya. Tuh, disinilah Pak Ahmad Yani apa meninggal. Ditembak maksudnya. Sasmita Loka, pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini nih jalan Lembang kalau nggak salah. Tuh. Keren ya rumahnya ya. Tuh. Boleh nggak sih masuk sini? Kantor Sasmita Loka, pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Keren ya. Balik lagi deh. Sasmita Loka.